Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Erry di channel Erry Bilqis. Pada kesempatan kali ini Erry Bilqis mau mereview pintu dorong minimalis ya teman-teman, plank wood. Nah sebelum kita lanjut ke video tentunya jangan lupa like, subscribe, and komen ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut review untuk pintu pagarnya ya teman-teman. Nah ini pintu pagar ini lebarnya 3 meter, tingginya 170. Nah untuk framenya, ini hollonya hollow galvanis 1,2, ukuran 4x6 ya teman-teman, untuk tebal ya untuk galvanis ini. Nah untuk yang ininya ornamennya ini yang kecil ini ukuran holonya 3x1, yang ininya pakai lambang mercy ya teman-teman. Nah untuk plank woodnya ini standar bawaan dari pabrikan ya seperti ini. Nah untuk bautnya ini menggunakan baut CB karena kalau ada kerusakan plank woodnya nanti bisa dibuka dari dalam ya teman-teman, tinggal dibuka. Nah untuk yang ininya, kalau yang ini 4x4, ketebalnya 1,2 sama. Ya untuk ini 3x1 ya teman-teman. Nah, untuk lambang mersinya seperti ini ya. Yang ini juga sama nih, kalau 4x4 galvanis. Nah untuk pelatnya ini, ketebalannya 1,2 galvanis ya teman-teman. Nah untuk ornamennya ini ada bulat-bulatnya. Nah ini lambang matahari seperti ini ya. Nah ini pintu dorong seperti ini ya, ini langsung nggak ada pintu kecilnya teman-teman. Ini menggunakan roda beton. Kenapa pakai roda beton? Karena lebih enteng ya teman-teman. Ini untuk yang ininya, betonnya ini di bawahnya tuh ada siku, jadi siku beton dan behel ya teman-teman. Jadi lebih enteng, jadi nggak goyang ya teman-teman. Kita lihat ke dalam ya, untuk bagian dalamnya teman-teman. Kita review bagian dalamnya ya. Nah untuk pintu dorong ini bagian dalamnya seperti ini ya. Ini pakai baut CB. Kenapa baut CB itu? Nah seperti ini ya. Jadi mudah dibuka kalau ada kerusakan plank woodnya ya teman-teman. Kalau misalkan ini patah, tinggal dibuka saja, copot, pasang lagi nanti plank woodnya. Nah untuk bawahnya seperti ini ya teman-teman, bagian dalam ini. Nah untuk pegangannya seperti ini, kalau 3x1 galvanis. Nah untuk security-nya atau pegangan kuncinya ini pakai beton 12 mili ya teman-teman. Nah ini sama yang bawahnya, kita geser-geser. Nah untuk yang kuncian seperti ini pakai 4x6 galvanis. Nah yang sebelah sini stabil, yang stabilnya pakai 4x4 galvanis. Untuk rodanya nih sama, pakai roda karet. Kenapa pakai roda karet? Supaya ini nggak cepet rusak ya catnya atau luntur ya teman-teman. Untuk yang sebelah sini relnya seperti ini ya teman-teman. Ini pakai bawahnya pakai siku, atasnya pakai beton. Nah yang sebelah sini konsepnya ini pakai pagar tembok ya, nggak pakai pagar besi, karena klien kita minta seperti ini ya, cuman pintunya saja. Nah untuk harganya, pintu dorong ini lebar 3 meter kali 170 dikali 800.000, keseluruhan berarti 4.080.000. Per meternya cuman 800.000 ya teman-teman. Jadi gaul gobar lebar 3x7, keseluruhan 5,1 dikali 800.000 berarti 4.080.000. Nah di diskon, ada diskonan, jadi ini kenanya pintu cuman 3.800.000. Murah ya teman-teman, udah include pemasangan ya untuk area Tangerang. Nah jika sahabat Bilqis nanti mau bikin pagar atau kanopi, tralis, jendela, bisa langsung datang ke Bengkel Sinar Maju yang beralamat di Jalan Raya Rajeg Mauk, depan Puskesmas Rajeg, Tangerang, Banten. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe dulu ya, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.